Selamat sore Indonesia. Komunitas lintas etnis Nusantara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD untuk maju dalam Pilpres 2014 mendatang. Mahfud dianggap mampu untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Komunitas lintas etnis Nusantara Minggu siang resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Mahfud MD untuk maju di Pilpres 2014. Mereka menganggap Mahfud MD mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Ratusan orang yang datang dari berbagai etnis di seluruh Nusantara memenuhi NAM Center Jakarta Pusat. Menanggapi dukungan tersebut, Mahfud mengaku sangat mengapresiasi. Meski banyak nama yang diusung oleh parpol untuk maju pada Pilpres 2014, namun menurut mantan ketua MK ini, masyarakat punya penawaran alternatif lain untuk bangsa ini lebih baik ke depan. Iya, yang sifatnya basa-basi untuk menghibur saya, tetapi seperti dikatakan tadi, bangsa ini sedang memerlukan alternatif-alternatif untuk menjadi lebih baik dari keadaannya sekarang guna mencapai tujuan bangsa dan negara. Saudara, saya akan menyampaikan beberapa butir. Pertama, demokrasi, di mana kita sedang manfaatkan hari ini yaitu menyatakan deklarasi dukungan untuk pencalonan, adalah sesuatu yang paradoks. Mahfud pun optimis untuk maju dalam pertarungan Pilpres 2014 mendatang. Hadir dalam deklarasi ini Fuad Bawazir, Tri Sutrisno, dan Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Dari Jakarta, Adam Irhas melaporkan. Pemirsa, demikian berita dan bincang terkini. Selamat sore Indonesia.